أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Suratul Sajdah, yaitu surah Sajdah. Mau kita panggil surah Sajdah. Adanya sebanyak 30 ayat. Jadi surah Sajdah ni nak menyatakan dalil-dalil benarnya Quran. Dan nak cerita tentang hakikat kejadian makhluk dan keadaan manusia. Dan benda-benda yang berlaku pada manusia ini. Jadi, sebelum daripada kita nak hurai surah ini, iaitu mula-mula sekalinya tentang masalah Tuhan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Dengan nama Allah. Allah ni orang panggil lafzul jalalah. Lafaz yang menunjuk di atas Allah Tuhan khalikul kaum. Yang menjadikan alam semua ni. Jadi Tuhanlah yang menjadikan semua alam. Tuhan yang namanya ialah Allah. Allah ni satu kelimah yang mukjizat. Pertamanya iaitu oleh kerana lafaz Allah ni biasa gak kita nak ayat dalam bahasa Arab. Lafaz ni ya ada hak menunjuk di atas makna seorang. Ada menunjuk di atas dua dan menunjuk di atas ramah atau banyak. Contohnya kita kata dalam bahasa Arab lafaz rajulun seorang, masjidun seorang. Bila sebut lafa nunjuk di atas orang ni, tu bahasa Arab ya boleh wa jadi dua supaya rajulun rajulain, masjidun masjidain, dan madrasatun madrasatain atau madrasatan. Dan dia nunjuk di atas makna banyak. Contohnya rajulun rijal. Rijal ni maknanya lama. Masjidun masajid, sejik-sejik. Masjidun masajid, sejik-sejik. Lepas tu pula kita kata madrasatun madaris, sekolah-sekolah. Jadi semua ni menunjuk bahawa kelimah-kelimah tu ada lafaz dia yang menunjuk di atas dua, di atas tiga, di atas ramah.
Tapi lafaz Allah ni tak ada. Menunjuk di atas sesuatu. Menunjuk di atas Allah, iaitu Khaliqul Kaun, Tuhan yang menjadikan langit bumi semua ni. Lepas tu lafaz Allah ni tak ada dalam bahasa Arab yang digunakan untuk nak menunjuk di atas dua atau tiga, tak ada. Maknanya lafaz tu sendiri satu ya lafaz, satu saja, dan makna di, dan dalam bahasa Arab sendiri tak ada. Lafaz tu sebut jadi jamuk tak ada. Jadi dua pun tak ada. Kerana apa? Karena Tuhan tu satu tunggal. Tuhan sebut qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bila Tuhan sa, maka lafaz yang menunjuk di atas Tuhan tu pun atau nama Tuhan sendiri pun satu ya ada. Ah, tu nak ayat tu Allah pelik. Mukjizat ke panggil? Tak. Bukan benda ni bangun atau benda saat ni tiba-tiba dah. Memang menunjuk di atas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memberi nak Tuhan nak tunjuk ke panggil, nak tunjuk. Dah. Sehingga walaupun lapar sekalipun menunjuk di atas lapar sendiri pun tak ada. Boleh jadi dua tiga tak boleh. Dah ni tanda kata Allah Subhanahu Wa Taala nak Maha berkuasa. Sehingga Tuhan tunjuk semua benda jadi dalil di atas Allah semua. Menjadi dalil di atas Tuhan semua. Ar-Rahman ni makna Ar-Rahman, Maha Pemulih, Maha Pemurah. Ar-Rahman ni Maha Pemurah. Nah, iaitu menunjuk di atas makna Tuhan itu murah. Nah. Murah ni ada ulama tafsir dengan mana al-mun'imu bijalailin ni'am. Maknanya Tuhan rahmah, Tuhan wi semua rahmah, Tuhan murah-murah pada semua. La kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik. Semua ni Tuhan yang memberikan harta semua. Kullan numiddu haula'i wa haula'i semua min ata'i rabbik, daripada pemberian Tuhan belakang. Wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Dan tidak jadi pemberian Tuhan saat itu mahdhura, dihalang atau disekat, tak ada. Bila Tuhan nak ui, nah. Wala radda lima qadai. Tak ada hak nak tolak apabila Tuhan saat itu telah qada dah. Tuhan telah menentu. Wala mu'tiya lima manat, dan tak ada yang nak memberi bila Tuhan sekat, Tuhan halangkan, tak leh. Maka pada ketika tu tak ada dah, tak leh, sebab semua pada Allah, dan Tuhan lah yang memberi, Tuhan lah yang Ar-Rahman, yang Maha Pemurah sana. Tuhan wih belaka, tak kira pada orang Islam, orang bukan Islam. Cuma orang Islam ni ujian ni kerana ia bukan darul jazak bagi dia, bukan tempat balasan, dan Tuhan wayak siap-siap dah. Untuk orang yang beriman kepada Allah saat itu, ujian itu kan banyak nah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wal thamarat. Tuhan akan uji banyak, dan Tuhan sebut iaitu tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta, Tuhan menjadikan maut mati wal hayat, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum, supaya nak uji kamu ayyukum ahsanu amala, yang mana di antara kamu itu ahsanu amala, lebih baik nisbah amalnya, lebih baik nisbah amal. Nah, Tuhan nak tahu apa benda tu. Sebab itulah Tuhan sebut sini, iaitu lafaz rahmat, bismillah sini. Dan bismillah ni orang panggil ada sebut bahawa Nabi SAW sudah kullu amrin, tiap-tiap perkara zibalin yang punya penting, benda yang samkan atau penting saat itu, la yubda'u fihi bismillah, yang tak tidak dimula dengan bismillah, fahuwa abtar, maka perkara hak tidak dimulakan dengan bismillah,
fahuwa abtar, maka perkara itu abtar. Apa abtar? Mana nakisul barakah, mana tak ada keberkatan. Dah, tak ada keberkatan bila tak ada bismillah. Sebab tu Imam An-Nawawi ada Hizbun Nawawi. Hizbun Nawawi ni bismillah, bismillah setiap pagi dia sebelum subuh. Ada baca bismillah aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala ashabi. Wa ala diyani wa amwali bi alfi la haula wala quwwata illa billah alazim. Dan benda ni ada tariq melalui Anas bin Malik, ada sebut tentang masalah banyak. Dah dia panggil Hizbun Nawawi ni, ya mari situ ada tentang masalah. Maknanya bismillah, kita bismillah di atas tiap-tiap perkara. Sebab kata dia baca bismillah aqulu ala nafsi, aku bismillah di atas diriku. Aqul nafsi wa ala dini, di atas agamaku. Bismillah aqul nafsi wa ala dini wa ala ahli, di atas keluargaku. Wa ala ashabi, sayangku. Wa ala adiyanihim, agama mereka itu. Wa ala amwalihim, dan di atas harta-harta mereka itu. Bi alfi la haula wala quwwata illa billah alazim, dengan 1000 makna atau banyak. Orang Arab ni bi alfi ni maknanya nombor hok banyak sekali. Dah menunjuk dekat banyak kinayah daripada kita bismillah tersebut nama Tuhan banyak. Bi alfi la haula wala quwwata illa billah alazim. Ada sebut dan banyak ulama-ulama bawa wa amma dia panggil Hizbun Nawawi. Karena itu tu maknanya bismillah. Bismillah lah kau kita bagi-bagi bismillah. Leh. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maknanya Maha Pemurah. Ar-Rahman Maha Pemurah. Nah, ada orang sebut bahawa supaya kita ada sebut tu bahawa di bulan 12 ni kayak Disember bulan 12 ni banyak berlaku Tuhan tu uji yang bala ke? Kerana apa? Kerana orang Kristian yang sorak ni agak kata Tuhan saat ni tu ada anak ke? Wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an idda. Wa qalu takhadar rahman walada, mereka itu berkata Tuhan Rahman tu ada anak. Wa qalu takhadar rahman walada laqad ji'tum syai'an iddah, sesungguhnya kamu telah datang dengan satu perkataan yang mungkar. Kau tak betul. Dah. Laqad ji'tum syai'an iddah takadus samawati wa tafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu haddah. Ketika mereka kata Tuhan ada nak sana itu hape-hape bahawa langit takadus samawat, langit bumi nak utuh, bukit bukau nak utuh. Ada setengah ulama sebut bahawa kalau Tuhan tak ada sebut wa qalu takhadar rahman, tak ada sebut lafaz rahman, wa qalu takhadar Allah contohnya, maka di situ boleh hadir bila orang kata Tuhan ada anak ni memang Tuhan marah dan Tuhan turun balas tamtah. Tapi sebab Tuhan kata wa qalu takhadar rahman walada, Tuhan Rahman, Tuhan pemurah, mana masih ada lagi nyanyo dan masih ada lagi rahmah Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmah Tuhan itu panggil sabaqat ghadabah. Maknanya dia dulu di atas marah dia. Sebab tu Tuhan tak ada tindak gapo di atas hamba dia. Tu. Jadi Tuhan sebutnya iaitu dalam bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahim ni makna al-mun'imu bidaqaiqin ni'am. Tuhan ni nikmat. Karena bila Tuhan jadi pengasih, maknanya Tuhan saya. Tuhan saya ni itu saya kepada hamba-hamba yang beriman ya. Tapi Tuhan murah-murah kepada semua. Tapi Tuhan kasih kepada hamba yang beriman saja. Tuhan sebut qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah jika kamu saat itu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka hendaklah turut aku. Nabi kata, apa Tuhan kata, yuhibbukumullah, Tuhan akan kasih pada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum.
Wallahu ghafurur rahim. Dan Tuhan kapung dosa kamu sebab Tuhan kasih pada orang beriman apabila itu kok Nabi. Nanti kasih Tuhan kasih orang beriman. Leh. Tuhan wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan kasih pada orang yang muhsin. Itu orang yang ihsan. Orang yang baik. Oleh itu siapa yang masuk saya mohon pakat cerah. Kecil insyaAllah. Datu hasbu alif lam mim. Alif lam mim ni orang panggil. Huruf muqatta'ah. Apa huruf muqatta'ah? Dan dia ni di antara ayat mutasyabihah. Dia di antara ayat mutasyabihah. Ayat yang Tuhan tidak wi kita atau tidak memberi kepada kita wi tahu makna dia. Sebab tu biasa bila sebut sini enggak alif lam mim Allah wa rasul Allahu a'lam. Biasa ulama sebut Allahu a'lam. Tuhan lebih tahulah. Leh. Sebab Tuhan sebut alif lam mim. Nah, Tuhan tahu dengan makna alif lam mim. Okey, panggil satu mukjizat. Orang Arab dulu pisah nak tiru Quran. Bila nak tiru Quran itu baik mari alif lam mim, alif lam ra, alif kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf misal semua ni qaf nun wal qal semua ni tu. Bila tu baik ayat macam ni ni. Eh. Orang Arab ya bingung. Nak gi mula lah no. Ya, nak mula tak masuk. Sepore nak makan misal atau nak minum nak gapo nak kecek nak kena ulak alif lam. Jadi tak nak mula, nak mula jadi nak wi masuk talih. Sebab tu merupakan satu mukjizat. Tapi la Quran ni bila Tuhan sebut, dah Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin. Bila Tuhan sebut, jadi benda Tuhan sebut Yasin wal Quranil Hakim contohnya, jadi pomolek. Jadi okey panggil napak sesuai. Dah okey harap bila yang kecil yang nak gimula dengan alif lam mim yang nak gimula talih okey kak suka lah ke sebab tu tak ada hok nak tiru Quran anak apabila anak tiru Quran dengan orang-orang Arab nak tiru Quran dengan wi mula kata-kata dia sepeng alif lam mim pun tak ada deh tak ada ni no ya tu mukjizat tu has book ke wa'in wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Dan jika adalah kamu saat itu fi raibin dalam ragu-ragu syak fi raibin dalam raib maknanya syak mimma nazzalna daripada bagi hak kami turunkan ala abdina di atas hamba kami. Kalau rasa duk syak kata sungguh Quran pada Allah Tuhan sebut fatu bisuratin min mithlih. Suruh huwa hari. Satu surah. Serupa dengan Quran ni. Suruh hari satu surah. Jadi bila nak surah ni, talih. Nak buat talih. Dan orang Arab semua ni tu, pakak usha semua. Pakak usha semua. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Dan Tuhan kata, carilah. Ajaklah syuhada'akum min dunillah. Cari saksi-saksi orang penyokong deh orang nak tolong supaya boleh buat Quran itu nah in kuntum sadiqin jika betul-betul kamu saat itu jadi orang yang benar orang-orang betul-betul nak kebenaran tapi Tuhan sebut fa illam taf'alu maka jika kamu tak buat kalau kamu tak buat walan taf'alu dah kamu tak boleh buat fa illam taf'alu jika kamu tak buat walan tafalu dan kamu tak akan buat. Nah. Tak akan buat fattakun nar allati maka takutlah api. Neraka fattakun nar allati uiddat lil kafirin. Apa fattakun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah api. Oh ya. Upaya dia saat itu manusia dah batu. Uiddat lil kafirin. Hak disediakan kepada orang kafir. Sebab tu
Ya tak boleh, tak boleh nak buat asam. Dan Tuhan sebut ada ayat yang lain, kullu injtama'atil ins wal jinnu, kalau berhimpun manusia dan jin semua, ala ayatu bimithli hadzal Quran, bahawa mereka itu datangkan serupa dengan Quran la ayatu nabi mithli, mereka tak boleh datangkan. Nah, walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, kalau mereka pakat semua pun tak boleh. Sebab kalau kita tengoklah ni kok, saya dah sebut, biasa sebut dulu bahawa orang yang mengaji ni banyak gini. Orang mengaji tu banyak, mengaji dak linguistik atau banyak aksarasat, bahasa Arab, bahasa Kapo, bahasa Inggeris, semua. Dan hari ini itu ada program komputer, lepas tu pula boleh cari kelima-kelima semua. Ada nak kitab-kitab masuk dalam Google contohnya, dalam internet semua, kemudahan itu banyak semua. Tapi Tuhan cabar siapa hari kiamat, pakatlah fok dia semua ni, fok-fok hadut kata dia boleh buat saat ni tu, pakat semualah, pakat ambil masalah farang, ambil farang, ambil orang Arab, ambil orang Melayu, ambil orang bijak-bijak semua. Dan bukan sekadar tu dak, hajak jin kata, kalau dia kena jin maka hajak jin. Tuhan kata fa illam taf'alu apa ni la ya'tu nabi mithlih, kalau hajjah walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, kalau fa ya semua tu pakat tolong semua pun tak leh juga, tak leh buat juga. Ini benda-benda hak cabar, benda-benda hak tatai, Tuhan cabar. Tuhan nak tanya selalu dah, dia mampu maka buatlah begitu, kalau boleh buat juga. Tak ada. Sebab itulah bila Tuhan suruh, bila Tuhan turun Alif Lam Mim, maka pada ketika Tuhan itu nunjuk di atas bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha, nah Tuhan cabar nak uyo garak, mulalah kecek demo, mulalah patung demo dengan huruf muqatta'ah ayat mutasyabihah contohnya, maka tak ada pihak boleh bawa. Dah ada pihak boleh buat. Ini tanda bahawa Quran saat itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan hanya banyak, banyak tu saja. Deh, Tuhan cabar jadi mukjizat tentang masa Allah. Ayat-ayat. Nah, Tuhan sebut masa yang Nabi lagi. Dan contohnya kita kata, kalau masa itu berlaku di antara orang Rom dengan Farisi perang di Adnal Ard, di Jordan lah ni, di Urdun ke bagi. Maka pada ketika tu tu turunnya kalah, halah dah, halah Rom ke masa perang sana. Maka tu hepo turun ayat Alif Lam Mim. Nah. Ghulibatir Rum, halah Rum, dikalahkan Rum. Fi adnal ard, di bumi yang paling rendah. Nah, wahum dan mereka itu mimba di ghalabihim, selepas daripada mereka itu kalah saat itu, saya gelibun, mereka itu akan benar pula. Nah, fi bid'ah sinin, dalam tempoh beberapa tahun saja, faya, nah, faya ma'idhin yafruhul mu'minun. Dan tu hasbuknya, iaitu pada hari itu tu, orang-orang Islam itu, orang berimek, pakat gembira suka belakang. Pada hari itu tu. Tu nak ayat kata, memang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan nak wayak duk lepas tu pun tahan benar sungguh. Maka benda ni lah benda nak wayak atau Quran pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita tengok juga surah Tabbat yada Ali Abi Lahab wa Tab ma agna anhuma luhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuh hammalat al-hatab fi jidiha hablu min masad. Turun surah ni ni iaitu Abu Lahab ni lawan Nabi, walaupun pak nakal Nabi, ada bapak saudara Nabi, tapi ia lawan Nabi mena. Bila ia lawan Nabi han itu, nah sehingga ada setengah ulama kata lawan dia nya dia macam seterulah, macam kalau Nabi royak kata cerah, contohnya lah ni cerah. Kalau Nabi royak tercerah, dia kata gelap. Kalau Nabi royak kata hitam, dia kata putih. Nak royak kata dia lawan mena.
dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Teh. Sehingga siapa setakat tu pun, tapi bila Tuhan turun ayat, Allah Subhanahu wa taala firman, Tuhan kata tabbat yada Abi Lahab wa tab, ma agna anhu maluhu ma kasab. Tu ayat tu ayat atiyah boleh masuk neraka. Dia tak ada kata. Nah kata ya ahli syurga, mulut dia tak tubik. Mulut pun tak tubik. Tak tubik. Lepas tu Tuhan dia masuk untuk dia masuk Islam. Contohnya kalau dia nak membatalkan, nak ikra itu muka pasal siapa panggil dia batalkan tu ayat ahli neraka. Ahli neraka mati kape ya. Bi. Dak Tuhan cabar ke dia siapa 10 tahun. Tu ayat tu 10 tahun baru mati. Ini nak ayat kata bila Tuhan nak sebut atau Tuhan katalah tu sebab tu kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Nah tak akan kena mereka apa Tuhan telah tulis. Dan semua saat itu nah tak akan berlaku semua itu mereka apa Tuhan telah tulis. Nah ha Tuhan sebut innama amruhu idza arada syai'an, bila Tuhan nak buat satu perkara, nah innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Tuhan boleh buat, tak ada kena duk susah, tak ada duk kena gapo dah. Dan sebab itu di antaranya lah saya boleh royak. Nah Tuhan sebut tanzilul kitab la raiba fihi mir rabbil alamin. Nah tanzil apa mana mana Quran yang diturunkan oleh Nabi, Quran yang datangkan dengannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maknanya diturunkan. Diturunkan daripada Tuhan sekalian alam. La raiba fih, tak ada syak. Nak syak lagu mana ya orang panggil. Neh. Nak syak tak leh pada masa itu tu kerana Tuhan cabar dah. Lepas tu pula makna-makna dia kalau siapa Allah ni Allah dah banyak menanglah orang buat kaji tentang masalah Tuhan buat mula-mula manusia sebut ke walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tuhan jadikan manusia daripada keturunan tanah, thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tuhan jadikan air mani saat itu duduk dalam rahim orang tina. Thumma khalaqna nutfata alaqah. Tuhan jadikan nutfah air mani itu jadi alaqah. Maknanya darah duk kekok. Dah dalam rahim saat itu sepuang alitah. Panggil dah. Fa khalaqna alaqata mudghah. Maka Tuhan jadikan darah saat itu daging. Nah, fa khalaqna mudghata idhama. Kemudian jadikan mudghah ketu daging jadi tulang. Nah, thumma fa khalaqna al-mudghata idham fa kasawna al-idham lahma. Dan Tuhan baru dan Tuhan jadikan lepas satu isi pula tumbuh dah duk keliling duk baru tulang ni buat tubuh kita ke. Maka benda ni tak ada sebut dalam kitab dulu pun tak ada, tu pun tak ada koyak marahil marhalah kejadian manusia. So 2 3 4 5 semua hari itu tak ada dia tahu dulu. Benda ni satu cabaran yang bagi menunjuk di atas bahawa Quran saat itu benar. Dah Quran itu benar. Mir Rabbil Alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Dah. Saat ini. Jadi diturunkan Quran saat itu Mir Rabbil Alamin, daripada Tuhan sekalian alam. Dah turun pada Quran semua Tuhan sekalian alam. Al Alamin, alam semua masih Allah. Bagi hak lain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan sebut lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bagi Tuhan semua bagai langit bumi saat itu. Wa ilallahi turja'ul umur, dan semua akan kembali kepadanya. Semua itu milik Allah, milik Tuhan semua. Am yakuluna iftara, am yakuluna iftara, atau mereka itu kata iftara. Tuhan saat itu iftarah. Apa ni Nabi Muhammad saat itu iftarah. Iftarah ni Nabi reka buat sendiri. Orang kafir ni kata Nabi saat itu buat sendiri Quran. Nah, bal huwal haqqu mir rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Bahkan ia Quran saat itu al-haq. Ialah yang benar.
daripada Tuhan engkau, litungzira qauman ma atahum, supaya engkau menakutkan kaum, nah, ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun, yaitu nawaya atau bukan supaya mereka dok begedak, bahkan Quran al-haq ialah yang benar, yang tidak ada ragu-ragu padanya, hok diturunkan daripada Tuhan. Nah, untuk nak menakutkan kaum kaum mama, kaum yang datang kepada mereka itu dari rasul sebelum daripada engkau. Nah, tu min azabillah disebut dalam tafsir. Nah, nak nakutkan kaum yang telah datang sebelum daripada ninyo, iaitu min nadhir, ada nabi-nabi dulu dah, semua nabi-nabi dulu, dan supaya tu marilah Allahum yahtadun, supaya nak wi mereka itu tu dapat pertunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nak situ ya. Nah, sebab tu panggil Quran ni rahmah, rahmah Allah tu haksia kepada hamba-hambanya. Maka ketika tu Tuhan turun ke Quran, dan supaya nak wi kita tahu cara hidup kita, nak wi kita geti cara hidup kita, patu pula kita selamat di dunia dan di akhirat sekali. Dah. Tu. Tu maknanya Pak Tuhan dah sebut sat ni tu. Itulah di antaranya lah. Yo qira'a ni yang dah sebut dalam tarikh ni, dah ulama sebut Quran, Al-Quran tu kalamullah. Kata-kata Tuhan al-munazzal yang diturunkan ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hak diturunkan di atas nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dah al-mu'jiz hak yang menjadi mukjizat. Nah, hak yang menjadi mukjizat. Lepas tu pula mukjizat tersebut dah saat ni al-manqul bitawatur. Hak dinakalkan dengan mutawatir. Maknanya orang rawi sanad. Benar ni benar tak ada dalam orang bukan Islam tak ada. Sebab kita tak kitab Bible atau orang panggil Injil, Taurat semua, tak ada sanad. Tak ada sanad. Tak ada timah tipai. Ada temu ayat gitu je, tapi sanad kalau kita tengok Islam ada mutawatir ni, orang itu pada orang itu pada orang itu tak ada. Walau kana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Quran saat itu mari bukan pada Allah, la wajadu fihi ikhtilafan katsira, mereka itu akan dapat dalam Quran saat itu banyak selisih. Sebab tu dalam kitab Injil, nah Taurat banyak belawai. Nah, tentang masalah sebut buat alam ni tu hasbuk fi sittati ayyam dalam nehri, tapi kita tahu banyak hari, 4 hari berapa itu. Dah, nak ayat tu memang dah bila hak Tuhan saat ni kok dah tidak ragu-ragu lagi. Subhanallah al-mu'jiz al-munazzal ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-manqul bitawatur. Hadinakakan dengan mutawatir al maktub bil mushahif. Hadituliskan di mushaf. Kita nak bawa Quran ke sebuah ngani saya nak bawa ni dah orang panggil mushaf ni, mushaf, tapi ada le app saat ni tu app hak kita dok akah dalam komputer contohnya, maka itu bukan dikirakan tak kira sebuah mushaf ni lah, walaupun Quran sebab tu ya hukum ulama menghukumkan app saat ni tu kita dok kai, kita dok tag apa semua, kita dok klik dah atau kita dok balik apa semua ni tu, walaupun lah tu tak kena kita ambil esmaye. Hukumnya tak semestinya kita ambil ismaya. Dah. Sebab apa tak ambil ismaya? Sebab ia bukan mushaf. Dah. Ia bukan maktub, tulis di mushaf dah. Tak tulis di mushaf. Sebab tu ulama mana pun hukum tu tak apa. Kita bawa app baca Quran apa. Al-maktub bil mushaf. Ada tuliskan di mushaf-mushaf. Dah. Tu. Al-muta'abbat bitilawati, hak dibaca hak jadi ibadat dengan baca Quran ni, jadi ibadat bila kita baca. Nah, jadi ibadat kita boleh baca pagi petang supaya kita dapat pahala
Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Siapa sebaik-baik kamu tu orang baca, orang belajar Quran, mengaji Quran. Maknanya boleh jadi ibadat. Dan sebutnya iaitu innal ladzina yatluna kitaballah. Apabila orang baca Quran semua. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujur liwaffiyahum ujurahum yazidahum min fadlih. Nah, innahu ghafurun syakur. Jadi Tuhan Tuhan sebut orang baca Quran, maknanya orang boleh baca Quran ibadat. Dan dia sebut oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda al-mahir bil Quran, orang baca Quran macam al-bararah al-kiram, boleh duduk sekali malaikat yang mulia. Dah orang baca Quran sama boleh duduk sekali malaikat yang mulia. Dan wallazi yaqra'ul Quran, dan orang baca Quran wa yatata'u fihi, dan dia saat itu gagap baca gagap wa alaihi syak, susah nak baca, maka falahu ajran, boleh dua pahala, boleh dua pahala tu. Dah tu di antaranya lah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda man qara'a harfan min kitabillah, siapa baca satu haraf daripada Quran kana lahu bihi hasanah, boleh satu kebaikan dengan satu haraf, wal hasanatu bi asyri amsalha, dan sesat boleh 10. Nabi kata wala aqulu, aku tidak kata alif lam mim tu harfun, satu haraf, walakin aqulu, tapi aku kata alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Maknanya kalau kita baca surah Sajdah ni alif lam mim, maka boleh 30. Itu tanda bahawa Quran ni ibadat. Jadi ibadat. Nah, la'allahum yahtadun, supaya mereka dapat petunjuk hidayah. Quran ni pohon tu hasbuk dari awal sampai akhir, tak ada tunjuk wayak bagi tak oleh. Semua saat ni tu suruh percaya kepada Allah, suruh percaya kepada hari akhirat, boleh percaya kepada malaikat, percaya kepada qada qadar. Lepas tu pula suruh semaya, suruh puasa, suruh buat baik, ihsan, buat baik pada orang. Semua ayat sana itu hikmah. Sebab apa hikmah? Hikmah ni maknanya benda hak sebut oleh Quran, semua suruh benda balik semua. Lepas tu pula akan dapat apa ni, berjaya di dunia dan di akhirat. Itu hikmah. Hikmah ni orang bijak. Bijak ni maknanya orang tak ada ugi, orang lah nak utang semata. Tu hasbuk famanit taba hudaya, siapa tunjuk turuk dek hidayah aku. Nah, famanit taba hudaya fala yadillu wala yashqa, tak akan sesat, lepas tu pula tak akan celaka hidup dunia sana. Sebab itulah hidayah Tuhan, petunjuk Tuhan saat itu, iaitu apa Tuhan sebut ke alif lam mim dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, jadi petunjuk pada orang bertakwa pada Allah. Nah, boleh kita ambil mari orang hak, kalau orang tu mari baca Quran, maka orang tu cukup seorang dah sempurnanya, dia cukup seorang dia. Sebab itulah ketika ditanya Siti Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah khuluq rasulillah, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat, Siti Aisyah katakan adalah khuluquhul Quran, akhlak dia tu Quran dah. Dah akhlak Siti Aisyah radhiyallahu apa ni, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah sebut akhlak tu Quran. Maknanya apa hak tu suruh oleh Quran, dia buat lah ke Nabi buat semua. Dan kalau nak tengok Quran hidup orang panggil, dah Quran hidup, tengok Nabi. Kalau Tuhan suruh wa ta'awanul bir wa taqwa, maka Nabi lah buat tolong nak benda hak molek. Dan kalaulah Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin, Tuhan tak sewi kita nak hina orang, maka Nabi lah. Nabi turut juga, Nabi tak hina orang, Nabi molek terhadap orang. Sebab tu akhlak Nabi saat itu, sehingga Nabi kata innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, dibakiku supaya sempurnakan akhlak. Besarnya jadi petunjuknya. Itulah lebih kurang kita nak tanya jawab soalan pula. Ada soalan. Bismillah. Assalamualaikum, semoga Allah selamatkan muslimin dan muslimat semua atas dunia ini insya-Allah. Dan ini kita berdoa lah semoga kita ni semua ni selamat daripada penyakit COVID-19.
Salam waktu pagi semua deh. Selamat pagi Ustaz, semoga Allah bagi nikmat yang terbaik bagi kita semua, amin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu ilaikan nusur wa ilaikan nusur. Pagi-pagi ini Allahumma bika asna, Allahumma bika asbahna, kita berpagi maknanya dengar Allah. Bika amsayna dabta. Tuhan sebut Al-Quran, fasubhanallah hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyan wa hina tudhirun yukrijul hayya minal mayit wa yukrijul mayita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukrajun. Nah, kita kena puji Tuhan pagi-pagi ke? Dah. Itu kerana kita hidup dengan Tuhan. ชายคนหนึ่งนับถือศาสนาอิสลามแต่เขาพาพวงรีไปแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียได้ชีวิตบวบบุงงบวบกับปวีได้วีกับพ่อเด็กคิดว่าก็เป็นโอเคสเลสันนี้ทุกทักซี่หรือว่าคิดว่าไปที่ปักโอเคมาที่สันนี้คิดว่าบุเลกีได้ต้องบุเลกีได้ถ้าเราสั่งคิดว่าคาเฟ่ทุกหมดแต่คิดว่าไม่เลกีที่ปักมายะดุสันนี้kerana itu tu orang panggil ada berhala. Lepas tu kita puji tu has book lah Quran kan, iaitu fajitanibur rijsah, kerana jauh tempat benda tak molek kan, wal authan fajitanibur rijsah. Nah, wajitanibu tu has book iaitu zalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaykum fajtanibur rijsa minal authani wajtanibu qawlaz-zur. Suruh fajtanib suruh jauh kan. Nah, benda-benda cuma tok kong Allah ke apa semua. Tak molek benda ke, suruh terjauh. Tempat-tempat syirik semualah. Nah, benda-benda gini lah. Sebab tu kita hanya boleh ki jumpa dengan dia saja. Adapun kita nak gi jumpa, lepas tu pula kita nak pergi kita nak pergi jumpa tu saja boleh. Adapun nak masuk tempat banyak ke apa, nak pergi tak bunga semua tak boleh. Nah, tu dah arah dah. Berapa lama sunat taubat kuan an doa ton ni dah. Sunat taubah ni iaitu nak berdoa pihak mana? Dah. Ini fok-fok kita masuk mohon cair dah. Pakat cair banyak insyaAllah. Dah. Kita nak sunat taubah ni tu, kita semaya bila kita nak taubah. Tu ada sebut. Dah. Ada ulama sebut iaitu kalau molek lep malek tu, molek benar lah. Ketika tengah malek tu, molek benar. Waktu molek nah. Sebab tu hasbuk kalau dah kita bangun malam ada sebut, ada hadis sebut yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya tu hatukum, maknanya tu habuka dah pintu untuk no Tuhan buka pintu dah untuk dia panggil apa ni, Tuhan buka pintu untuk nak terima doa-doa kita. Fayaqulu, maka Tuhan kata mayad'uni, siapa berdoa pada aku fa'astajir balah, maka aku akan terima. Wa may yas'aluni fa'u'tiyah, siapa minta maka aku nak wi. Wa man yastaghfiruni fa aghfirullah, dan siapa yang dah minta pem maka fa aghfirullah, maka aku nak pem pada dia. Dah istighfar, kita minta pem pada Allah Subhanahu wa taala. Ha, sebab tu kita buat dah tengah malam. Dah nak baca apa? Baca doa orang panggil
Sayyidul Istighfar, Sayyidul Istighfar dah, iaitu la ilaha illa anta, la anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Leh baca tu banyak-banyak. Kan hok tu tu orang panggil untuk kita taubah kepada Allah. Nah, Sayyidul Istighfar. Nah, maka kita baca tu banyak. Ini yang kata kau kuam kit hin kau babon ni. Gapo ni? Tu jawab dah tadi ke? Doktor, mengapakah orang Yahudi dikurniakan kecerdikan, kekayaan, kuasa hingga boleh menguasai dunia biarpun tak ramai Yahudi dalam dunia? Sebab apa orang Yahudi boleh kuasa? Sebab benda ni Tuhan telah menentukan dah. Tuhan sebut wa qadayna ila bani Israel. Nah. Wa qadayna wa atayna Musa al-kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israel alla tattakhidhu min duni wakila dhurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدن في الأرض مرتين. Tuhan kata Tuhan telah qadha dah. Telah menentu dah dalam kitab Lauh Mahfuz bahawa mereka itu ni la tufsidun fi al-ard marratain. Mereka akan fasad di muka bumi dua kali. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Dan mereka akan banyak naik. Nah. Tinggi. Tak, semua orang akui kerana Tuhan telah menentu kata dia, dia akan nak jadi benda hikmah Allah SWT ada sebaliknya untuk nak uji orang beriman pada Allah. Ya gitu. Nah, dan Tuhan sebutnya, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُوا لَهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْهِمْ عِبَادًا لَنَا أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Nah, bila Tuhan sapa janji pertama, maka Tuhan tak hamba Tuhan, tak kira lah siapa tu. Nah, pergi jatuh ke kerajaan mereka, jatuh ke semua. Nah. Tu. Kamu dia Tuhan kata pula. Nah. Kamu dia Allah Subhanahu taala firman lagi. Nah, Tuhan sebut hal itu. Wala ta'lunna 'uluwan kabira fa idza ja'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaihim ibadan lana uli ba'sin shadidin fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan mufu'al maf'ula thumma radadna lakum al-qarrata 'alaihim wa amdadnakum. Tuha sokong widya pula bi amwal dengan harta wa banin bi amwal wa banin wa ja'alnakum aktsara nafir aktsara nafira. Tuha wujadi fu'dia saat itu banyak dah boleh ada orang yang sepakti dengan dia semua. In ahsantum, Tuhan kata kalau muak malah ahsantum li anfusikum. Tuhan kata buat dia. Maka fuamu saat itu boleh jadi malah. Wa in asatum falaha. Kalau muak tak malah maka boleh kepada fuamu juga benda tak malah ni. Fa idza jaa wa'dul akhirati yasuu wujuhahum. Nah. Yasuu wujuhahum. وليدخل المسجد كما دخلوه اول مره اول مره ليتبروا ما له تطبيره. Dan pada ketika tu bila mari hak ke sali, maka pada ketika tu Tuhan hatta hamba Tuhan lain pula Allah pula fak dia, maka Tuhan akan ada benda tu hikmahnya, ada sebaliknya lah. Dan Tuhan sebut siap dah, asa rabbukum an yarhamakum wa in uttum udna. Kalau dia waktu oleh pula Tuhan tak nak sepang tu pula. Waj'alna lil kafirina hasira. Tu nak ayat makrani deh. Ya Tuhan tak ada siap dah dia. Ya itulah saya boleh jawab. Assalamualaikum apa? Ada ustaz kata ambil duit suami tak bagi tahu tak apa. Sebab duit suami, duit isteri juga. Ada seorang bapa tu
dia kata ambil duit suami tak begitu dosa, hak mana satu benar ni dulu. Dah. Ambil duit tu laki ni, dah. Asalnya nak wayak wajib di atas suami sat ni sarah bini. Tu hasbuk wa alal mauludi lahu. Di atas pok sat ni tu rizku hunna wi rizki pada bini. Wa kiswatu hunna dah pakai je. Dah semua dah keperluan semua ni tu wajib di atas suami. Bila wajib di atas suami, nah, hah, ya boleh ambil. Sebab tu ada satu kali, benda ni hak saya lah royaknya. Tak tahu, orang lain, tapi saya dah royak semua. Ada satu kali Hindun bin Utbah, ja'at atat an-Nabi SAW, Hindun mari jumpa Nabi SAW, faqalat, dia berkata, ya Rasulullah, wa Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Aba Sufyan itu laki dia lah, rajulun syahih, orang kupi, kedekup, laisa yu'tini ma yakfini wa waladah, dan dia tak ada uwi, sara, barang yang cukup untuk aku dan anak dia. Illa malaikat, barang akhudhu minhu sirra. Malaikat barang aku ambil daripada dia, sirran, sejarah yang tak tahu. Itu makna tu. Qala, sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, khudhih bil ma'ruf. Ambil hak sepatutnya, hak sesuai, hak sepatutnya. Itu dalil bahawa boleh ambil duit suami, sekiranya suami tak sara, tak ada uwi. Kalau dia sarah dah tak boleh lah. Tapi kalau dia tak sarah, tak wik, maka kita boleh ambil. Dan untuk makan, minum, dan untuk anak dia juga. Ke anak kita saja, anak dia juga. Itu memang betul lah. Selama borau paitang cangwat, laiwan, rau lamat, ya lek ruam lamat, sunat, rawatib, rau tong tam, mai, tatam tong tam yang raikah. Dah bila kita pergi safi, bila kita safi saat ini, atau hasbuk, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaikum junahun an taksuru minas salah. Boleh kita qasa, dan boleh kita jamak bila kita safi. Dan kita safi saat ini tu, boleh jamak. Nah, hari yang kita pergi, bila lepas daripada kawasan kampung kita, maka boleh. Dah, kita saat ini tu, semaya kuasa jamuk. Bila kita tubik daripada kampung kita. Nah, bila tubik pada kampung kita, boleh. Nah, kita jamuk. Dan kita kuasa. Kemudian, kita boleh kan itu, bila kita pergi sapa di tempat, kita nak duduk kan. Ya boleh kita semaya 20 waktu saja. Dah 20 waktu saja. Tapi kalau kita nak duduk lebih, duduk 4 hari naik ke atas, maka pada ketika itu tak bolehlah kita nak jamuk situ, dikira kita mukim dalam mazhab Syafi'i. Sebab itu tak boleh kita nak sembahyang. Tengah jalan apa? Dah halak kelip pun tak apa. Tapi dengan syarat sapa marhalah dua marhalah itu 82 kilo. Dah paling kurang mazhab Syafi'i. 86 mazhab Maliki, 96 mazhab Hanafi. Dah bila sapa, sapa situ maka boleh kita jamuk kosah. Tepat kita dah, hanya kita kisah apa dah situ. Pada ketika tu boleh jamuk hanya, dah tak lebih daripada 20 waktu. Ini 3 hari lah, 3 hari. Dah tak kira hari masuk hari tu baik. Dah itu saja. Selama boh kita jadi imam solat. Doa apa yang sesuai nak baca selepas solat dalam keadaan sekarang? Dan panjang manakah yang sesuai nak baca? Cuba bagi contoh. Nak baca doa, iaitu doa ni nak lepas sembahyang nak baca apa? Nah, kita nak panjat doa ni tu gitulah panggil tak. Tak apa, takut orang makmum saat ni. Kita baca doa di antaranya. Lepas maya Allahumma taqabbal minna solatana tamah. Waghfir lana dhunubana ammah. Wala tu'adzibna yawman qiyamah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kita minta Tuhan. Nah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Terima semaya kita. Tuhan pun dosa kita semua. Nah, kemudian dia baca
Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa amalan saliha mutaqabbalan ya rabbal alamin. Eh, dah baca lagi Rabbana atina. Hak ni jangan tinggal sebab tu Facebook. Dalam kau eh, wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Hak ni kena ingat belaka doa ni. Eh, sebab tu Facebook ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Okey, tu boleh habuai daripada dia barah dia usha. Di atas dunia wallahu sari'ul hisab. Dan Tuhan itu sari'ul hisab. Maha cepat Tuhan kira. Dah. Allahu Akbar. Seorang perempuan berjunub, kamar dia datang haid. Adakah kena mani dua kali? Orang tino ha haid. Orang imuk dengan suami, kamar dia mari hai. Jawabnya mani sekali sahaja. Tak kena mani dua kali. Dah sama ada mani akak, ada akbar, ada besar, kerana hai atau niat mani junub. Dah mani satu sahaja. Tak kena mani dua dah. Ya supaya juga bagi najis dah kita. Bila kita nak mani wajib, kita tak kena basuh kita. Mani dengan tu, hal basuh dengan tu, hal tak apa. Dia benda ni. Dah tu cara hukumnya dalam masalah mani. Assalamualaikum. Apa kalau di Kelantan Malaysia Ustaz Muhaizat Muhammad digelar singa ahli sunnah wal jamaah difatani Dr. Abdullah Abu Bakar, layak dibagi gelaran singa ahli sunnah wal jamaah kerana beraninya bersuara perkara-perkara yang benar? Nah, semua semoga Allah bagi kekuatan zahir dan batin insyaAllah. Kita pertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Itulah. Cuma saya ni gini. Saya sangat banyak orang-orang yang orang panggil hak kecek nundah panggil Wahabi lah panggil dah pokok kita. Tapi saya tak apa. Dah kita saing kita ke apa. Tapi dalam masalah ilmu kita kira atau itu ialah pendiri kita. Dah tu Facebook ke. Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang beriman tu saudara kita belakang. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Selagi kata jadi orang beriman kita kena buat baik dia. Nah, tapi dalam pendiri kita tegah. Tegah kita. Nah, karena itulah benda hak kita faham, kita reti dan kita turut apa yang ulama sebut. Sebab tu kita tak ada hak apa, tapi masalah muamalat hubungnya kita baik. Nah, kita hubung dengan baik. Tak ada masalah. Nah. Apa ditanya ke saya bahwasanya corona virus ni pernah ada di dunia ini 20 ribu tahun. Maka ada dalam Quran sebut hal demikian. Dalam Quran ni tak ada sebut corona ni sakit. Corona ni tak ada baru timbul ya, baru timbul. Dah. Dan hari ini tengah-tengah dok hangat pagi-pagi. Dah tengah-tengah dok hangat. Dah. Corona ni. Jadi sebab itulah tak ada timbul dia, hak dulu panggil nyakit wabak atau taun. Nyakit wabak. Dah. Nyakit wabak hal itu iaitu nyakit wabak lah. Hak cepat jakit bagi. Tepat cepat jakit. Pakai nyakit ni banyak. Dah timbul pada masa Nabi. Tiba pada masa sahabat banyaklah sehingga berhenti semaya ada benda-benda tu. Ada sebut hadis riwayat Abdullah bin Abbas, salatukum fi buyutikum tempat hayal salahil falah. Karena penyakit ni telah ada. Dan penyakit ni panggil azab. Sebab Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi anit ta'un, tentang penyakit ta'un. Faqala, maka Nabi kata azabun yab'athuhu Allah. Azab hatu hatta ala man yasha. Di atas orang Tuhan hendak Tuhan awi kena. Wa anna Allah wa satuha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tuhan jadi rahmah kepada orang beriman. Nah, Tuhan jadikan penyakit itu rahmah kepada orang beriman.
laisa ahadun yaqut ta'un, tidak ada seorang berlaku ta'un waba fayam kutu fi baladihi, dan dia senduk nah di negerinya sabiran muhtasiban, dia sabar dan dia muhtasib kerana Allah Subhanahu wa taala ya'lamu annahu wa sayatahu wasanya nah ya'lamu annahu la yusibuhu, tidak kena illa ma kataballahu lah, tidak kena malaikat apa hak Tuhan telah tulis, kana lahu mithlu ajri syahid illa kana lahu mithlu ajri syahid, malaikat dia tu boleh pahala supaya orang mati syahid sebab ia tidak bawa penyakit pada orang. Okay. Ha, tu deh. Assalamualaikum, selamat pagi dari Kulim Kedah ya, sama-sama lah. Assalamualaikum apa witike rok waswah. Mai babo cak tam ibadat rusuk lambah bila cak ab nam lamat, mun milum ok talot bila cak lamat. Neh. Ha, jadi nyakit waswah ni nawalah no. Nyakit waswah ni kalau ikut ulama sebut di antara Ibn Hajar Al-Makki, saya dah ingatlah, saya baca saat itu. Dia kata kena muqawamah. Muqawamah ni mana kita lawan dia, kita tak turuk dia. Dan inilah waktu saya sebut ke. Nah, innahu apa ni waktu saya sebut ya ayyuhallazina amanu kulu ma fil ardi halalan tayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan turuk jalan-jalan syaitan. Karena syaitan itu fangan dia ni, dia nak kita turuk dia. Syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwu mubin. Jadi kita kena muqawamah. Kena lawan dengan dia lah. Nah. Kena lawan dengan dia. Maknanya tak usah turuk. Al-waswah tak usah turuk. Dan ada ulama sebut bahawa orang waswah boleh ambil akhafud dararain. Boleh ambil bukan akhafud dararain. Boleh ambil al-aisah. Hal lebih mudah. Maknanya kalau kita niat tak masuk, kita ingat masuk dah apa? Kita lawai dulu. Lawai sebab waswah. Kita tak boleh. Kita kena lawai. Dan Tuhan suruh kita minta jauh. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Minta jauh daripada kejahatan. Nah, al-waswas. Min syarril waswas, al-khannas, al-ladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinni tuan nas. Kena lawai benar ni. Kena lawai, tak boleh turut dia. Dan kita kena ingat bahawa waswah ni, Nabi tak ada waswah, sahabat tak ada waswah. Dan kena ingat bahawa waswah tak ada sakut paut dengan agama. Dah. Lepas tu pula, waswah saat ni tu bukan arti kata kita tu cuma dalam agama. Kita kata kita takbir payah masuk, kita rasa supaya kita ni orang cuma, orang molek. Dah, tidak. Dah. Yang tiga, yang satu pulaknya iaitu kena ingat atau waswah ni ialah syaitan. Syaitan. Dan kita ni bila kita waswah, mana kata syaitan boleh kontrol kita. Sebab tu kena baca Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bi rabbika an yahdurun. Nah. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin, ya Allah aku minta jauh dengan engkau daripada hamazat, bisikan syaitan. Dan minta jauh daripada bahawa dihadir syaitan mari. Kita minta tak usah syaitan mari. Jangan mari. Dan buat apa? Di antaranya kena baca Quran banyak. Baca Quran banyak, lepas tu pula kita baca setiap kali nak baca Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Sebab tu hasbuk fa idza qara'tal Quran, apabila membaca Quran, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Maka hendaklah kamu minta jauh dengan Tuhan pada syaitan. Innahu sesungguhnya laisa lahu sultanun, tidak ada syaitan saat ini. Nah, tidak ada bagi dia sultan kuasa. Laisa innahu laisa sultan alalladzina amanu dia tahu iman wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang beriman hak gantung dengan Tuhan. Innama sultanuhu, sesungguhnya kuasa dia alalladzina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Tapi sultan kuasa dia dah tahu orang hak wala hak turut dia. Sebab tu hasbu wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan turut khutuwat, gakah-gakah syaitan. Turut perasaan dia. Dan tu hasbu inna ibadi hamaku laisa laka alaihim sultan. Dah. Engkau tidak kuasa hai iblis di atas mereka illa man ittaba'aka minal ghawid. Mereka orang yang turut
Syaitan daripada orang yang menyelewing pada jalan. Itu je lah. Dah, nak ingat situlah. Kena lawan. Alhamdulillah boleh mengaji tiap-tiap pagi dengan baba, boleh menambah ilmu banyak. Terima kasih. Dah. Pelaku amai ayat ton rokok kat sujud. Dah atas ayat bab kraw-kraw. Dah. Nanti kau rokok dah sujud ni tak ada tahik, tak ada dok. Itu ada tasbih lagi. Subhan, apa kata kita rokok subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dan maha suci Tuhan yang maha besar dan dengan pujinya, dengan pujinya. Dah. Apa kata kita sujud subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan Allah a'la, Tuhan maha tinggi pula. Wa bihamdih dan dengan pujikan Allah. Itu mana at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Iaitu masalah kita nak puja, puji, nak membesarkan Allah semua itu hak Tuhan. Tak. Lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam di atas nabi. Assalamu ala ibadillahi salihin. Dan salam di atas Muhammad Tuhan yang baik. Tak. Asyhadu an la ilaha illallah. Bila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, bila asyhadu an la ilaha illallah, kita akak tangan kita, jari kita akik duk gitu. Dah. Sehingga kita sampai selesai. Tak nampak turun eh. Asyhadu an la ilaha illallah, hadap kiblat duk gitu. Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, kita naik. Naik kita apa? Kalau ke akik kok siapa kita salam. Itu saja. Takun naiban mariak rauton wiri rau cetop dai maikah deh. Okey, mari duk panggil kita ketika kita duk baca qira wiri gapo semua, boleh tak kita jawab? Boleh deh. Hak tak leh lah semaya, karena batas semaya, kecek lah semaya tak leh, jadi batas semaya. Sebab tu kalau lah luar semaya itu tak apa dah. Itu saja. Assalamualaikum abang, saya ada soalan, apabila anak suka anak patung anjing apa hukum? Dah, anak itu hanya itu suka patung atau apa panggil. Dah. Anak ke anjing apa semua, maka tak boleh, ini dah tak boleh. Karena benda-benda ni tak boleh masuk dalam umuh apa panggil. Dah, kita kena mengelak cari kereta mutu, dah tak apa kereta ke plastik, kereta plastik mutu plastik yo main. Janganlah ajar dia saat itu main. Dah menatih-menatih dibuat dah untuk mainnya budak saat ini. Nah, itu saja. Tip tan tu kerang bawa cak cana dah. Salam buat tamwa. Rau mai ru kai own gun kau mutu rau. Le rau kuan tam kap gun ti kau own ma yang rai ka. Ini merau meru wajib dah itu kita kena pergi kita tanya di bank. Dan hari ini tu kalau kita pakai app contohnya, kita cari temu, cari temu, kita bagi nama dia, nama dia, lepas tu pula kena pergi cari tengok kata dah mungkin ia silap. Bila silap masuk duit dah kita, wajib kita rot, kita kena hantar klik dah. Tu kita kena hantar klik. Kerana apa? Kerana duit saat itu bukan duit kita. Ya silap masuk. Kita tak ada janji apa kan dia. Tak ada duit wayak pot dia. Itulah saja. Rau tak cut canai hong nam dai mai kah. Mimbang kun bawa kuah mai di prok. Syaitan cak kok asayu ani. Dah. Nak jumo baju dalek. Lai amai boleh tak? Boleh. Benda ni boleh jumo mana-mana bagi. Yang nak jumo depan orang. Yang nak jumo luar kerana takut fitnah lah itu orang budak-budak tak nikah tak bini lagi frasa ya koya bang. Maka kita ni tu tak jemu la ya mai la gapo tu molek ada apa. Assalamualaikum babo nong chami prayate kau mai tam tam hukum le sep ya. Nah. Nong sapai lau hai fang ta rau ให้เขาสอบบาแล้วเขาทนไม่ไหวก็เลยพูดไปว่าถ้าทนไม่ไหวก็แล้วแต่เธอจะกลับก็กลับจะหนีก็หนีบาปไหมเด้อบิลโลต
tok laki sak nitu nyakiti orang panggil ya ada oleh hukum-hukum Islam itu. Dah bila menyakiti buat nyanyo dan sebagainya, dah maka boleh dia sak nitu. Tapi sunat mula-mula sak nitu bila ada timbul selisih di antara suami isteri, maka sunat kita damai dulu. Nah, bahkan wajib sekira timbul syiqaq atau timbul balah. Kalau sekadar kata ada masalah tu, kita di wajiblah. Nah, kalau kira kau kata pihak itu wajib kena damai, sebab tu hasbu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Maka hendaklah islah kena baiki. Datu hasbu usluhu khair, damai itu mulai. Itu mula sekali. Boleh kita wayak dia suruh berhenti, suruh kapalah. Tapi kalau dia tak berhenti juga, boleh kita minta basah. Lah, kerana kita tak tahan nak duduk tu, boleh kita tak basah dah kolok. Lah, kalau dia tak secerah, kolok. Kolok kita bayar duit dia, minta secerah bagi kolok. Lah, kalau lah tidak kok, kita basah. Basah. Lah, minta basah batalkan ikat teh, dia panggil nikah kita dengan dia. Salam apa selamat pagi nak tanya berapa kali sujud syukur? Sujud syukur ni sekali saja. Takbir sebab sujud tilawah Allah Akbar. Maka kita turun sujud. Baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana a'la wa bihamdih. Allah Akbar. Assalamualaikum. Bih. Dah. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Baba ถ้าเราทำงานส่งของถ้าได้ส่งอาหารเมนูหมูเรื่องนี้คิดแบบไหนครับkita dah tahu asalnya nak oyak atau talih deh tu hasbuk ke babi ke babi ni are ke hurrimat alaikum al maitah are di atas kamu al maitah bangkai wadamu darah wa lahmu khinzir lagi babi wa ma uhal wa ma uhilla li ghairillah bi la bagai hasmullah la kerana yang lain pada Allah. Maka babi ni tak boleh makan. Tu hasbu innama harrama alaikumul maytata waddamu wa lahmal khinzir. Tu hasbu haramkan. Mana lagi? Tu hasbu la kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yatma'u yat'amu illa an yakuna maytatan aw daman masfun aw lahma khinzir. Lagi babi tak boleh. Bila tak boleh ni tak boleh makan haram. Bila tak boleh makan, maka haram juga kita saat itu pergi hatta bagai tu pergi situ pergi sini semua tu tak boleh juga. Muka kau bukan haram, orang kafir tak haram, ya haram juga, tapi ya qadaan atau dia orang panggil akhirat ya tak boleh. Tapi dunia tak ada wajib bagai dia kerana dia tak ada beriman pada Allah. Itu sahaja, tak ada wajib mutalabah, tapi dia wajib secara umumnya wajib deh. Situ dah. Ini benda-benda ni payah lah. Benda-benda ni payah, kita kerjalah tu kak. Cuma ada majlis Islam di Angkrit. Dah kita baca lah, kita baca tengok lah. Jadi majlis Islam ni, sebab kita majlis Islam Jala, majlis Islam Tani, Nago. Majlis Islam di Angkrit atau di British ni. Dah, England lah panggil dah, British ni. Dia kata, nah, dia kata boleh, kita pelik ke? Dia kata boleh kerana dia kata kau masa sania atau tulis janji saat itu. Nah, kau masa sania janji saat itu tak ada janji. Tak ada janji hak tu dak. Nah. Dia janji saat ini iaitu nah. Dia janji tak ada janji nak tapi janji semua. Bila janji mulu, maka ia secara tak ada janji hak tu dak. Maka secara umumnya ia kena hatam gue janji saya umum. Dah, patut ada sebut ke apa kata babi ke apa semua dak. Tu ya wayak dalil kita tak tahulah sebab tu hak dia mondok kerja ni. Nah, tak pasti kita pun nak wayaklah non pasti seserah pada fuak kita lah. Dah. Salam kepada tamu abang ti rau sejakan tu yud sab dai mai. Sah mai. Kita beli rumah hak kena ambil oleh KJM bang musadarah sebab tak bayar hutang, tak bayar gapo.
Hak tu tu orang panggil bila dia ada janji dengan KJL kalau tak bayar sore, tak bayar gapo, maka KJL atau bank sana boleh make late, boleh make late sana itu. Bila ambil, bank kena jual. Bila jual hak itu, dia kena bayar klik kepada tuai hak lebih lagi. Kalau duit lebih lah, kalau tak lebih ada apa lah. Dah, itu janji dah. Maka pada ketika tak ada apa. Dan menggogok dia panggil, dia janji siap-siap dah kata. Dia kalau tak bayar, dia akan rapah. Dah, dia akan ambil klik dia panggil. Ambil klik muka tak bayar. Dah, dia hak sebab tu ada sebut ke matlul al-guani zulmun. Matlul guani, orang kaya tak bayar tu zulmun, zoling ke? Wa in utbi ala ahad falyatba. Nabi kata kalau ia suhi mik jo orang lain kena gimik. Mik sana boleh riwa Allah. Itu gimik jo lain. Oh ya tak. Amen. Nah, utai orang ni wajib bayar. Tu hasbu fal yuaddi alladhi tumina amanatahu falyattaqillah rabbah. Nah. Kena bayar tunai orang amanah pada kita. Dai kawa yala andap 3 pen huang doktor le tuk kon nai lain ni dulai sukhapap duai nah fak phok rao du au duai ja kon tai yu Pattaya wassalam yo banyak doa saya pocok dah teh pocok lah apa ni tapi tak tahu lah gani nyakit ni tak leh kira mano. Salam abo ko tham babo wa tha ha ว่าสามีภรรยาแยกกันอยู่แต่สามีมาให้นัฟกอห์1ปีฮุกุมแบบไหนได้ bila tak ada wi nafkah sat ni boleh minta pasah dah tapi molek kita mari kira dululah mari kira dulu dah bapa doa lepas solat dalam buku bapa muka 70 juz tengok 80 jikalau saya hendak tambah doa muka 33 boleh kah dan di antara mana kah boleh tambah. Dah, boleh kita nak tambah doa ni tak ada gapo. Boleh kita baca doa, pak lain pula. Dah boleh baca doa insya-Allah. Dah. Pak au nam lamat set rusuk yak tut, peloi tut au nam lamat mai, reklan. Oh, ni tak anggi waswah, ya kena batal, panggil batal. Dah. Maka makruh ya. Orang semaya dalam keadaan nak ketuk ni. Assalamualaikum Bapa, jika terlewat solat subuh sehingga dah masuk waktu syuruk, apakah niatnya perlu ditambah? Kalaulah kita saat itu tak. Kalaulah kita saat itu habis waktu subuh. Jadi kalau kita tak tahu kita niat tunai ya jadi qadha. Kalau kita qadha, kita rekamak ke habis waktu dah. Tapi tak habis lagi jadi tunai ya gitu. Tak ada apa. Nah, tapi kalau kita tahu tak habis dah niat qadha lah situ saja. Salam bapa rapai tiaw rojak lamat yamuk dai mai pro mi kun bok pai tiaw rojak lamat yamuk mai dai. Dah jalan saat ni tu orang panggil harus. Nah, harus kita pergi jalan nuzhah, pergi jalan pergi apa ni harus. Bila harus boleh kita nak jamu kosa. Yang maksiat ya. Bapa juga cula suruh tiap-tiap masjid berhati-hati sembahyang Jumaat. Tapi kita buat juga apa hukum? Dah. Ni kena kecek orang panggil dengan apa ni? Tengok tempat teh sana lah. Misalnya kalau untuk nebel atau pemerintah atau tak apa kok. Dah karena tak ada. Dah maka tak ada salah itu tu. Karena ia dah terserah tempat masing-masing. Nak kecek dengan orang-orang berkenaan. Salam berau. Rau. Pum ngok. Kon wai. Tung tam yang ngai. Dia rau yom si dam day mai. Kamu kita ubah ya budak. Boleh kita celuk hitam. Ya waknya talih. Are celuk hitam eh. Nah, kena celuk ni celuk hina jadi cak kuning merah tak apa, tu tak apa. Yak hai babo sonia poso kon rayo. Rayo haji ni. Niat poso hari Arafah kuno poso esok hari sunat Arafah kerana Allah.
Dah aku nak puasa Isak hari sunat Arafah kerana Allah. Tu niat. Puasa Arafah hari 9 Zulhijjah panggil. Salam apa nak tanya, boleh ke kita nak kasih kucing? Dah. Jatah atau kucing tina ni tak boleh dah, hukum haram. Saya tengok fatwa ulama mengharamkan, tak boleh. Sebab kalau kucing tina rajin banuk dan kucing jatah dah pula dah, maka tak boleh dah, hukum tak boleh haram. Assalamualaikum, suami tidak beri nafkah pada isteri lebih pada 3 bulan, bolehkah isteri itu pasah? Dah. Ya janji dalam surat talik kalau majlis agama Islam semua di Thailand ini, di tempat kita ni iaitu 4 bulan dah. 4 bulan maka talik pada ketika tu. Salam apa kalau kita sembahyang pakai baju yang bergambar binatang atau bertulis memuji raja atau lain, itu makruh. Dah, makruh terbakar. Dah, pada hari ini tu saya minta nyok tu dululah. Dah. Terima kasih semua yang masuk. InsyaAllah orang hutan adakah dia kena hisap pada hari kerak? Orang hutan orang apa? Orang tak. Kalau dia tak sapa orang duduk di hutan, kalau dia tak sapa dakwah tu Facebook ke wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah. Kami tak akan azab tak sehingga sapa rasul. Mana sapa penyampaian? Kalau tak sapa tak ada. Ya dikira ahlul fitrah bang, sebab dia tak apa ke hidayah dia duduk hutan sah. Dah. Dia tak suka dengan orang duduk luar tapi tak pergi cari ulama, itu taksir, tak boleh itu. Dah. Tu hasbuk manih tada fa inna ma yahtadi nafsi wa man dhalla fa inna ma yadullu 'alayha wa la taziru waziratu wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ath rasula. Kami tak azab mereka setelah kami hantar rasul pergi jumpa dengan dia dah, atau telah sampai risalah rasul. Manalah tu sampai nah, risalah rasul sana. Tak. Nah, itulah saja pada hari ini. Terima kasih semua yang masuk. Tak. Wassalamualaikum.